review detail carry kareta 1000cc tahun 95 yang kemarin sudah saya upload di video sebelumnya barengan sama mobil lain. Ini buka harganya juga kemarin sudah saya kasih tahu. Buka harga di 35 juta nego. Lokasinya ada di Jogja ya teman-teman. Nanti untuk misalkan mobil sudah terjual, nanti di judul juga sudah ada tulisan terjual. Jadi jangan jangan ditanyakan lagi ya, kalau misalkan sudah ada tulisan terjual di judul, nanti juga mobilnya otomatis sudah terjual. Jadi ini siapa cepat dia dapat nih. Ini kemarin saya buka di 35 juta nego, terus yang putih itu tahun 85 itu 18 juta nego. Pokoknya kalau udah ada tulisan terjual itu mobilnya sudah terjual. Tapi selagi belum ada yang tulisan terjual di judul, berarti belum terjual. Kali ini kita bakalan review detail untuk mobilnya. Ini mobil kareta, jadi karoserinya Adi Putra. Stikernya ada tulisan Dynamic Round Body. Mobil ini masih ori dari sampai sekarang ya, masih ori. Catnya juga masih ori. Terus bodinya kaleng, teman-teman. Untuk velg ini ukuran ring 12, standarnya carry kareta, dan ini mobil muat banyak banget, bisa muat sampai 11 orang, teman-teman. Jadi kalau yang baru, minibus baru itu cuma 10 orang, ini 11 orang, padahal mobilnya lebih kecil. Nah, tahun 95 buka harganya di 35 juta nego. Mobilnya masih lempeng banget karena memang ini terawat juga, lumayan terawat. Jadi kita bakalan lihat nih untuk keseluruhan bodinya. Nah, kalau karoseri Adi Putra itu memang bentukannya tuh bagus-bagus ya. Bodinya tuh masih kaleng ini. Kalau Adi Putra kan pengerjaannya pakai full press body ya. Jadi minim sekali dempulnya. Bahkan tidak ada, cuman dempulnya beberapa persen doang paling di bagian-bagian yang sambungan yang sulit mungkin itu. Nah, untuk dalemannya ini masih ori, joknya itu masih ori, door trim ini masih ori. Jadi dengan harga 35 juta saya rasa wajar banget. Mungkin mobil ini perlu dipoles dikit dari jamur-jamur bodi, jadi biar kelihatan celing lagi. Mobilnya bagus teman-teman, muat banyak. Nah, ini dalemannya kayak gini, masih rapi semuanya, dan ini bisa muat 11 orang karena depan 2, tengah 3, belakang bisa 6. Dan saya yang heran itu kenapa mesinnya kuat ya, padahal 1000cc doang. Dan ini benar-benar kuat tuh, mesinnya tangguh banget nih, Suzuki Carry. Ini masih rapi. Mungkin ganti pelek lebih ganteng nih mobil. Nah, ini untuk jok belakangnya, hadap-hadapan, dan ini bisa muat 3 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadap-hadapan. Ya, yang badan kecil sih ya. Kalau badannya gede mungkin 2 orang aja, 4 orang. Tapi kalau yang kecil-kecil ya, kalau mepet sih, kalau mau kondangan bareng-bareng keluarga itu bisa sampai 11 orang. Tapi ya panas, tapi walaupun panas ini jendela juga bisa dibuka sendiri, jadi nggak mungkin panas sih. Ya. Mobil zaman dulu memang fungsional banget sih. Pintu-pintu ditutup juga masih enak. Jadi itu dia teman-teman, review lengkapnya dari Suzuki Carry kareta 10 tahun 95, buka harganya 35 juta aja.
Buat yang minat nanti silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Kalau misalkan sudah terjual, nanti di judul juga ada tulisan terjual ya. Mobilnya bagus. Mesinnya bagus, bodi bagus, interiornya bagus. Cari apa lagi? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.